Выстрел! Выстрел! Halo sobat channel indomiliter.com. Siapa yang tak kenal dengan senjata yang satu ini? Ya, inilah RPG-7 atau RPG-7, granat berpeluncur roket yang sangat legendaris. Soal daya hancur dari senjata ini, rasanya sudah banyak yang mengupas. Namun ada satu yang perlu jadi perhatian, bahwa berdiri di belakang senjata ini bisa menjadi momen fatal dan mematikan. Seperti terlihat dalam simulasi di video ini, efek semburan roket RPG-7 bisa berakibat fatal. Untuk itu, zona 30-50 meter di belakang RPG-7 haruslah steril dari manusia. Bila itu dilanggar, terlebih tanpa helm atau rompi, maka akibatnya bisa seperti ini. Secara umum, RPG-7 punya berat 7 kg, panjang 950 mm, dan menggunakan kaliber 40 mm. Kecepatan luncur proyektilnya mencapai 117 meter per detik dan punya jarak tembak efektif ada di rentang 200-300 meter. Bicara tentang jarak tembak maksimum, dipatok hingga 920 meter, yaitu dengan self-detonates. Nah, demikian sekilas update persenjataan di lini bantu infanteri. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa. Колено. Та же самая мишень. Готов? Да. Выстрел. Выстрел!